Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero 06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Manisnya Cinta episode 20. Beberapa bulan kemudian, Aileen pergi ke kota romantis yakni kota Paris. Air tenang di sungai Seine tergambar jelas di mata Aileen. Hiruk pikuk senja di kota romantis ini mulai terasa saat matahari berwarna keemasan mulai tenggelam di ufuk barat. Sinar keemasannya terpantul dan menciptakan kerlingan di dasar sungai. Aileen mampu merasakan hangatnya mentari yang sebentar lagi akan menghilang dari peradaban kota Paris. Aileen bersandar di pagar besi yang ditumpanginya. Rasanya pengunjung tak pernah sepi di sana. Tempat yang menjanjikan pemandangan yang indah di tengah sungai Seine. Kala senja, Aileen terpukau saat melihat menara Eiffel menjulang tinggi di sisi kirinya. Meski dari kejauhan, tapi keindahannya mampu terjamah oleh mata. Sepertinya itulah yang menjadi kehebatan menara Eiffel ini. Dilihat jarak jauh atau hanya melalui gambar pun keindahannya tidak berkurang. Aileen tersenyum, menyempitkan kedua matanya yang memang sudah sipit. Beberapa orang di dekatnya bercakap-cakap dengan bahasa setempat. Beruntung Aileen sempat belajar otodidak bahasa Perancis saat masih sekolah dan duduk di bangku kuliah dulu. Jadi ia mampu mengerti walaupun sedikit. Ia merogoh ponselnya yang bergetar. Sepertinya ada pesan di ponselnya, pesan dari Darren. Sedang menikmati Paris. Udah bertemu dengannya belum? Pesan dari Darren. Aileen tersenyum lalu mengatakan sesuatu untuk membalas pesannya. Aku akan melihat pertunjukannya. Opa, makasih ya, balas Aileen. Ponsel Aileen pun kembali menghuni tas yang ia selempangkan. Ia tarik nafas panjang lalu teringat, yaitu permen. Aku akan mencari toko permen setelah ini. Aku ingin membeli permen sebelum bertemu dengannya. Apa dia masih ingat aku ya? Setahun berlalu, jika bukan karena Darren dan Clarissa, mungkin aku belum bisa sampai di sini sekarang. Ujar Aileen mencari toko permen di sekitar gedung pertunjukan. Flashback on. Bunyi trompet memenuhi seisi kamar apartemen Aileen yang sederhana dekat dengan kantornya. Begitu banyak guntingan kertas yang berserakan di atas kasur. Dua orang ini dari mana sih mereka tahu password apartemenku? Ah, mudah ditebak. Mereka pasti sudah yakin kalau passwordnya adalah tanggal lahir Jimin, gumam Aileen. Selamat ulang tahun, Aileen, ucap Darren. Apa? Ulang tahun? Tanya Aileen yang baru bangun tidur. Iya, cepat bangun, make a wish, ujar Clarissa bersemangat. Aileen mengerjapkan mata. Ia lihat sekelilingnya masih gelap. Hanya ada cahaya dari lilin yang berbentuk angka 23. Apa aku setua ini? Ujar Aileen. Udah, ayo cepat bangun, ntar bahasnya, ujar Clarissa. Aileen pun bangun berhadapan dengan kue yang dibawa oleh Clarissa. Harapan yang ingin kuutarakan, aku ingin, Aileen berpikir. Oh iya, aku ingat hanya satu, Paris. Aku ingin pergi ke Paris untuk Jimin dan impianku, ujar Aileen dan ia meniup lilinnya. Seketika Aileen bermandikan cahaya lampu. Darren yang berdiri di sisi kotak lampu mendekati Aileen. Selamat ulang tahun, ujarnya memeluk Aileen. Terima kasih kak, ujar Aileen. Clarissa yang akan memberikan hadiahnya padamu siang ini. Pergilah bersama Clarissa, ujar Darren. Benarkah pergi kemana? Tanya Aileen. Rahasia, ikut aja, ujar Clarissa.
Sesuai janjinya, Aileen dibawa ke tempat yang membingungkan. "Ngapain ke sini?" tanya Aileen. "Kau butuh paspor. Karena itu kita ke sini," ucapnya. "Ini rahasianya. Tapi aku tidak mau kemana-mana," kata Aileen. "Kamu akan pergi ke Paris, Aileen." Darren memberikan kado tiket pesawat, hotel, dan segala akomodasi yang kamu perlukan selama perjalanan ke sana, ujar Clarissa. "Apa?" Aileen kaget mendengarnya. "Iya, ini bentuk tanggung jawab seorang kakak yang sempat menarik paksa kebahagiaan adiknya. Darren bilang begitu padaku," kata Clarissa. Rasanya Aileen ingin menangis, bukan rasanya lagi, tapi Aileen memang sudah menangis. Aileen menyimpan wajahnya di pelukan Clarissa. "Enggak apa-apa, dia ingin kau bahagia. Dia sudah benar-benar menyadari kesalahannya sekarang," ujar Clarissa lembut. "Clarissa, kenapa kau sekarang jauh lebih dewasa dibanding aku?" tanya Aileen sambil mengusap air matanya. "Tentu aja harus lebih dewasa dong, karena aku kan calon kakak iparmu. Lucu kan jika adik ipar yang lebih dewasa dari kakaknya," ucapnya santai sembari memasuki gedung. "Apa? Kalian memutuskan untuk bersama?" tanya Aileen bersemangat. Clarissa hanya diam sembari menunjukkan cincin yang terpasang di jari manisnya bersama senyum yang dia tunjukkan. Flashback off. Disinilah Aileen sekarang, di kota Paris. Berdiri dengan tegap di depan sebuah gedung bernuansa klasik. Ramai orang yang memasuki gedung itu. Aileen meyakini hatinya sekali lagi untuk memasukinya. Sehebat apa dia sekarang hingga mampu menggelar pertunjukan di sini? Aku tidak tahu harus bertanya ke siapa. Karena itu sekarang aku ingin mencari tahu sendiri, gumam Aileen. Kakinya melangkah masuk berjalan sangat lambat dan terkesan lebih lambat dari biasanya. Aileen terperangah memasuki bangunan mewah yang menjadi salah satu gedung teater bersejarah di kota itu. Aileen bisa menangkap pembicaraan orang-orang yang barusan lewat. Mereka membicarakan drama yang sudah memasuki pertunjukan hari kedua. "Direkturnya masih sangat muda, hebat sekali, tampan lagi, aku suka," ujar salah satu pengunjung di sana. Telinga Aileen berdengung, desiran hangat di hatinya kembali ia rasakan. Mereka sedang memuji laki-laki yang Aileen cintai. "Sepertinya aku memang tidak salah memilih laki-laki," gumam Aileen tersenyum lebar. Kemudian Aileen menunjukkan tiket masuk yang ia pegang sejak tadi. Ia melihat banyak orang yang tergesa-gesa memasuki ruang pertunjukan. Mungkin saja sudah dimulai. Aileen sudah masuk dan melihat bukan Jimin, melainkan sosok seperti Jimin di atas panggung dan juga mirip Aileen. Gelak tawa para penonton memecah keheningan teater ini ketika gadis di atas panggung itu menyergah toko laki-laki di belakangnya. "Apa ini? Pertunjukan apa yang dibuat laki-laki itu? Dia membuatku sport jantung," gumamnya. Dia mengisahkan cerita mereka di sana. Bahkan karakter wanitanya benar-benar dibuat sama persis seperti Aileen. Dari tingkah gayanya, stylenya, cara bicaranya, dan cara jalannya, semuanya sama. "Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi ada yang lain dari kisah ini. Kisah ini menceritakan perjuangan dari sisinya, bukan dari sisiku. Memo dan permen itu memang dia pamerkan, tapi lebih dari itu. Jika benar cerita ini persis seperti kisah kami, berarti dia juga memperjuangkannya," ujar Aileen. Kisah dari sudut pandang Jimin yang dipentaskan di pertunjukan. "Aku melihatnya, dia datang sambil mengantongi senyuman. Saat aku berlalu seperti itu, dia pasti kecewa karena pada akhirnya kami hanya seperti itu saja. Berpapasan dan berlalu pergi tanpa dia tahu, aku selalu ada di belakangnya. Menciptakan jarak beberapa meter darinya. Untuk apa? Untuk menjaganya agar tetap aman.
Aku tidak mungkin meninggalkan gadis yang aku cintai di tengah keramaian seperti ini. Meskipun dia tidak tahu, aku tetap bahagia dan merasa dekat dengannya. Curahan hati tokoh laki-laki itu mengingatkan Aileen pada kisah Dio-Dio dan mereka berpapasan. Apa benar setelah itu dia mengikutiku kemana saja? Jika iya, berarti feeling yang kurasakan itu benar. Setiap kali aku berjalan, seperti ada yang mengikutiku. Ternyata itu dia, gumam Aileen. Aku melihatnya, dia berdiri di balik pohon. Aku marah pada diriku sendiri karena membuatnya berjuang sendirian untuk melihatku. Tapi beruntung, aku bisa menyelamatkannya, membawanya kembali ke kamarnya dan pergi sebelum ia sadar bahwa aku meninggalkannya bersama seorang laki-laki teman dekatnya. Dia sudah aman sekarang. Cepat sembuh gadis kecilku, ujar tokoh yang mirip Jimin. Apa kisah ini benar-benar tentang aku? Dan dia sungguh membuatku menangis lebih banyak, gumam Aileen menangis. Sekarang orang-orang di samping kanan dan kiri Aileen tampak bingung dengan reaksi yang Aileen keluarkan. Bagi mereka pertunjukan ini begitu manis dan romantis, membuat mereka tersenyum, sedangkan Aileen malah nangis jadi-jadinya. Malam ini aku pulang dengan baju yang basah. Aku sakit malam itu, tapi demam yang menderaku tidak sebanding dengan sakit yang kurasakan saat dia tidak bernafas. Dunia ini seperti akan runtuh di atas kepalaku saat melihatnya jatuh ke dasar dan menutup matanya perlahan. Aku tidak menghiraukan apapun kecuali nyawanya. Jika harus bertukar nyawa malam itu, aku pun rela membagi hidupku untuknya, ujar tokoh pemeran Jimin. Jimin, kau, ujar Aileen belum bisa berhenti dari tangisannya. Seorang wanita parubaya di samping kiri Aileen menyentuh tangan Aileen yang bergetar ini. Aileen menoleh bersama mata yang merah dan air mata yang masih menggenang di sana. Dia memberikan Aileen dua helai tisu. Terima kasih, Bu, ucap Aileen menggunakan bahasa Perancis. Sama-sama, balasnya. Aileen menunduk kemudian. Aileen sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi di atas panggung. Aileen hanya samar-samar mendengar nama seseorang yang ia kenal yang disebut sebagai direkturnya. Aku bersalah. Apa yang dikatakan Lisa dan Sungmin ternyata benar. Dia mencintaiku dan aku mengecewakannya. Meskipun secara tidak langsung bukan aku yang melakukannya, tapi tetap saja dia terluka karena aku, ujar Aileen. Aileen beranjak dari tempat duduknya saat orang-orang berdiri dan memberikan tepuk tangan untuk para kru pertunjukan itu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ujar Aileen. Aileen melihat salah satu kru pertunjukan itu dan Aileen memanggilnya. Permisi, ujar Aileen menahan seseorang wanita muda yang barusan lewat di depannya. Dia sepertinya salah satu kru pertunjukan itu, gumam Aileen karena Aileen melihat itu dari tag name-nya. Iya, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan ramah. Bisa tolong berikan ini kepada direktur Jimin? Ujar Aileen menyodorkan sekantong permen dan surat pada gadis itu. Oke, tapi nama mbak siapa? Tanyanya. Berikan saja itu padanya. Dia akan tahu siapa yang memberikannya, ujar Aileen. Baiklah, terima kasih banyak, ujar Aileen sebelum pergi. Pergi? Apa Aileen melarikan diri lagi? Tidak, Aileen hanya mengikuti langkah kakinya saat ini. Dia mengarah keluar gedung itu dan Jimin mengikutinya. Tadi aku masuk dengan sangat lambat, sekarang aku keluar dengan tergesa-gesa. Apa yang kutakutkan? Entahlah, aku hanya tidak yakin akan sesuatu hal. Aku pergi. Maaf Jimin, aku tidak seberani dulu. Aku yang sekarang sudah menjadi pengecut. Aku akan kembali ke Seoul secepatnya. Semoga kesuksesan selalu menyertaimu, ujar Aileen pergi meninggalkan gedung pertunjukan menyusuri jalan di kota Paris. Bersambung.